Kylian Mbappe, dua pemain muda yang sangat berbakat. Keduanya sama-sama menjadi ujung tombak penyerangan klub yang dibelanya. Selain itu, mereka juga memiliki potensi sebagai calon pemain terbaik di dunia. And it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest. Selama ini kita selalu disuguhkan rivalitas hebat antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Padahal, Haaland dan Mbappe juga bisa kita harapkan menjadi rivalitas sengit selanjutnya. Tidak banyak pesepak bola yang memiliki pencapaian seperti Haaland dan Mbappe. Keduanya punya segudang prestasi meski usianya terbilang masih muda. Dan persaingan keduanya pun pasti akan menarik sekali. Haaland bisa dikatakan sebagai penerus Ronaldo dan Mbappe sebagai penerus Messi. Mereka berdua akan menjadi rivalitas selanjutnya penerus antara Messi dan Ronaldo. Buat kamu, so pastiin lo akan tetap subscribe di football ya. Ketemu sama aku lagi